صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله عليه وسلم wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum Kama kutiba ala ladhi nabi lalakum tatakun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, senang sekali kali ini bertempat di depot sate Mbak Dian. Ivan kembali hadir menjumpai Anda dalam tema Ramadan Berkah, JTV berbagi kepada sesama. Bersama saya Mas Saskia hingga waktu berbuka nanti kita akan membahas tentang pernak-pernik Ramadan. Dan pemirsa tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya sudah sudah hadir di sini narasumber yang luar biasa. Bisa saya undang di tempat yang sudah disediakan. Ngapunten Gus Maki. Monggo Baik, luar biasa ini ya, Gus. Maki di sela-sela kesibukan menyempatkan untuk hadir, menyapa pemirsa JTV. Semuanya, mana-mana pemirsa JTV berpuasa di hari yang ke-20 Ramadan. Ini, insya Allah, assalamualaikum, Gus. Maki salam rahmatullah. Sehat-sehat ya, Gus? Ya, kesibukan selama Ramadan, gimana, Gus? Ya biasa-biasa. Biasa-biasa saja, biasa sibuk. <laughs> biasa sibuk bertemu dengan orang-orang yang sudah secara virtual maupun yang ingin bertatap muka langsung dengan Gus Maki. Baik Gus, uh, di Ramadan yang ke-20 ini Alhamdulillah kita sudah melewati 20 hari berpuasa Gus ya. Kita akan berbicara tentang sedikit tentang Ramadan. Ini kalau mungkin bisa Gus Maki ceritakan Gus Maki. Sebenarnya sejarah sejarah dan juga tujuan perintah puasa itu di bulan Ramadan seperti apa Gus Maki? Oke. Okay. Ini langsung saya ini. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemeriksa setia JTV dan para hadirin yang hadir di sate kambing dan gule Mbak Dian ini. Suatu yang dilarang oleh agama itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi lek pengen munda kelas, kalau kita ingin naik kelas, maka di Ramadan kali ini kita harus sudah mulai bagaimana mengurangi mengendalikan diri kita ngempet dari hal-hal yang sebenarnya itu halal. Halal mau dimakan halal, tetapi karena itu karena sudah kena budaya, kena adat istiadat. Akhirnya berlebih-lebihan dan tidak ada tirakatnya. Contoh sekarang contoh orang berpuasa intinya tirakat intinya prihatin ini nanti buka puasanya apaan coba menunya sate apalagi gulai apalagi apa es buah apa mana es campur apa mana semongko iku jane weteng apa timbo bahwa itu boleh oh boleh pak tapi lekon munda kelas lek posone panggah kaya ngono rakira munda kelas kalau kita berpuasa terus carane buko panggah seperti itu ya sudah kita sekedar sudah lepas dari kewajiban berpuasa tapi lekon munda kelas Nengarsani Allah angel Rasulullah itu bukan tidak mampu berbuka puasa dengan oh ya apa sampean wong sing jaga gunung Uhud iku apa iki didadekne mas terus bukan orang miskin Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu wong sing prihatin wong sing tirakat maka saran Rasulullah Kamu kalau berbuka Itu kurma Berhubung nang Indonesia ndak ono kurma Ngerti kan jeng Nabi ini Ya oleh ono kurma nganggo apa ah? Air Air putih Air putih Gak ono tuntunan es campur Es teler Ngono ndak ono tapi apa ndak boleh? Boleh. Boleh. Tapi kile kon kelas angel. Kenapa? kronoposone posone cik durung tirakat. Sama dengan ibu-ibu ini. Ayo coba sekarang, bapak-bapak ini Saya lihat sekarang. Hari raya itu di masing-masing rumah toplesnya kue berapa? Tidak ada yang dibawa sepuluh pak. Roto-roto rong polo. Kemudian dihitung mulai hari raya pertama sampai hari raya ketujuh. Pirang toples yang kelong. Paling banyak dua toples. Paling banyak tiga toples. Berarti sing dibutuh nih telu. Yang tujuh belas otomatis keinginan bukan kebutuhan. Ya panggah isine nih ya, panggah ini. Buka bersama. Apa pagi bagi takjil. Ya, tapi untung loh. Nah, wis ki untung, ba. punto ngono kaya ngene iki tapi ngene iki terus mbikin ya apa ngono nang wong niru wis aneh Pertanyaan kita kita itu sekarang prihatine nang endi Sehingga wajar lek like gur poso iki wis poso mari poso ya sriyaya wis mari-mari Ibu-ibu ya wis uh, wis tuku klambi ya, dikira tuku kelambi ku posoan tok bagi seorang suami kalau dalam sebuah negara iki lek cara kalau negara itu mengalami empat musim maka suami itu wajib membelikan bajunya empat kali dalam setahun kalau di Indonesia itu dua musim itu berarti dua kali tapi kenapa kok semua para semua mendorong agar bel belanja semua di Ramadan? Tirakati nangin dia wes, ya wes, ya, ya daripada gak poso ngono aile aku, aku itu lumayan nih Tapi bahwa poso kita itu akan ngundak nih kelas ya wa dewi nangar Allah. Lek modele cik panggah koyong ini, es angel kon mundak ya sekedar gugur menutup ayat kewajiban koyok sopo ya koyok kulonge tenikis, halas sing penting ketok posong menurut ayat terakhir puasa itu gak iso pak lek solat sambian campuri ambek gaya maca nganggo jubah lek solat igu terus berkungkung maca husu iso tapi kalau puasa ini ndak bisa mau dimacai dipoles gimana puasa ini ben ketok gitu api anu misale anu lemes ae ben ketok gitu api lo, wong gak patek duwe blonjo ae lemes kok so. gak usah ngenteni poso pak anu elek ngono ben ketok gitu posoane ke, ketok ke, ke, biar kelihatan posonya iku api bolak-balik ida itu ida itu itu dan selalu meludah misalnya ya gak iso wong sariawan ya iso meludah gak bisa poso itu gak bisa gai gai, lah kene iki lho biasa biyen nang sekitar PDS sore bengi melok apa iku sahur nang PDS sarapan niku lho muliye panggah lemes ya you to know? takoki sing wedok poso Pak eh, mari teko an yo poso deloken lho lemes ya you to know. padian nang PDS wis <laughs> sarapan ya you know. oke okay. oke okay. mungkin ada yang ini live ya Ya, lem. oke, monggo silakan kalau ya, ada mau uh, yang bertanya. Gus Maki, itu kan tadi Gus Maki menyampaikan bahwa poso kalau gini-gini terus juga nggak bakal naik kelas. Nah, adakah amalan-amalan yang bisa membuat kita untuk naik kelas? Gitu? Oke, biar uh, naik kelas uh, itu tidak tergantung kepada amalan-amalan. Artinya, munda kelas nangarpe Allah, iku angel ngelalui wiritan bahwa wiritan itu penting iya tetapi sebelum wiritan itu hati dulu yang ditata hati dulu yang harus kita tata misale anggapan bahwa kita ini sedang prihatin anggapan bahwa keyakinan bahwa kita ini di bulan puasa ini oleh Allah diperintah untuk prihatin diperintah untuk mengekang diri dari barang-barang yang halal itu dulu harus jadi keyakinan contoh sekarang ini sorry sorry sekali mo mohon maaf kepada bahwa malam 21 malam 23 malam 25 masjid semua penuh kalau ditanya nyari apa Lailatul lek gak ketemu Lailatul Qadar terus piye? Kapan kita menghentikan menganggap Allah sebagai mitra dagam kita? Kalau menurut saya, ini sorry, ini sorry kalau menurut saya, mesti malam selikur, malam telikur, lulikur selawe, golai pangeran, emboh oleh Lailatul Qadar, emboh da oleh, ndak usah, sudah waktunya Wak Dewi ini nyembah pangeran gak ngitung pahala penting nyembah Allah titik kan sekarang banyak yang begini oh ini kalau baca ini pahalanya segini kalau baca surat wakiah rezekinya lancar angkolek kadung tukang moco surat wakiah ternyata rezekinya seret terus harap demo nang pangeran nah inilah bagian bagaimana kita menaikkan kelas bahwa menaik kelas itu kemudian diakai sholat sunat iya dia moco Quran, iya tetapi penganggep ya wak dewi nang pangeran lagi biye gini awis podombe polisi orang taat lampu merah itu kalau ada polisi tak ada benda pasti taat lega ono polisi melanggar benda melanggar yo kelas ya wak dewi nyemban nang pangeran cekoyok ngono. Ya awak dhewe iki hamba amatiran memang. Sopo ya aku mbek sampean-sampean iki kabeh. Gak wopo, daripada duduk kaulane pengeran, amati amatir sidik gak masalah wis. <laughs> Sing penting posok, ketok lemes ngono tok is aman. <laughs> Tapi jangan pernah nganggap itu bisa menaikkan kelas apa maneh terus biasa gak posoan kak gak posoan gak tahu sorbanan terus poso bolak-balik juban sorbanan lumayan daripada enggak ngono tok ae ngenteni Agustus ya suwi yato. ya Baik bisa dikatakan berarti tergantung dari niat Nah puasa itu bagaimana kita melatih batin kita Bagaimana melatih hati kita Dan ini antara kita dengan Allah saja yang tahu ndak iso dipamer pamerno tidak iso di Misalnya koy aku mulai pengurus cabang, mulai ketua PCNU, terus mesti surga, posone mesti diterima, orang mesti pak. Malah potensi mokal mokel ayo. Ada lagi? Mungkin ya, ada yang mau disampaikan. Iya, tapi sebenarnya begini. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu sebenarnya adalah untuk ibarat kendaraan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Okay untuk memperbaiki meref merefresh, ya memperbaiki kedaran itu menuju ke surga begitu ya. Gitu ya lek lek pesawat iku apa lek lek anu bang bang Eka apa iku do laptop di dinyarineh jero ne apa jenenge di restart apa di restart di restart, ya. restart. Oke. Okay. Ya. Bahwa kalau ada yang mengatakan Ramadan itu adalah merestart, restart ditandani neh dandani model piye lek bukone iku panggaborongan Dandani model piye coba bayange saiki kurma kurma iku saiki wong, -wong model-model wuh iki lek kurma sing gak gedhe nak gelem kurma iki sing cilik-cilik berkelas kabeh Coba bayange dandani model gimana Bayange Pak aku dhewe iki aku dhewe iki lek buka ola kopi, rokok, cik sembarang ono kurmbo, ono iku aku sing ketua BCNU itu, apa mana sing gak pakai ketua ini ki? Lekon muda kok kelas kopi ya, ma, Merefresh bagaimana wong sekedar memindah cara makan saja, kan iya, kalau sebelum eh padahal kita kalau poso Senin Kemis Ibu-ibu loh bapak-bapak, poso Senin kemis bukone gak koyok Ramadan no. Ternyata bisa. Ibu-ibu ini saya tanya, iki mbak ya, tak tekoi. Sampean belanja di luar Ramadan dengan belanja saat Ramadan, lebih banyak mana? Saat Ramadan, lebih nah, banyak. Lebih banyak saat Ramadan. Tirakatnya nang di. Loh, kenapa kalau di luar Ramadan 20.000 cukup? Sementara di dalam bulan Ramadan, justru Rp20.000 ribu cukup nilai tirakatnya, mana nilai refreshnya, mana nilai restartnya, mana daun. No, no. Tapi sebenarnya begini, Gus Maki, ketika kita belanja lebih dari bulan biasanya, tapi tujuannya sebenarnya begini: buka puasa biar nikmat gitu. Gimana? Catat. Adus? Sesuatu yang dirasakan ada nikmatnya di situ unsur nafsunya ada. Ndak ono barang nikmat iki mesti kecampuran nafsu. Apakah itu halal? Apa maneh haram? Contoh, awan dewe ngombe es Itu nikmat banget. Berarti nafsu yang dominan. Maka ibadah, sholat, salat semangat ambek semolat sing males maka yang berlebih bermutu adalah salat sing males salat aras-arasen gak pena awak kudu leren kudu metu teko masjid iku sing istimewa kenapa karena nafsu di situ rodho angel di lek semangat iku salate ambek semangat alah kuwi ana campurane nepsune pengin dile wong barang gue. Jadi maka berbahagialah Leonok Wong kok ngelangkoni sholat ibadah ambek arah arasan -rasen. berarti setan yo ganggu nepsu yo ganggu tidak ada gini catatannya Leonok barang bermutu kok regane murah iki pasti mencurigakan onok barang bermutu harganya kok murah itu pasti sepanyol, separuh nyolong. Seluruh barang bermutu mesti mahal. Status di hadapan Allah yang istimewa mesti bersamaan dengan sesuatu yang sulit. nih poso males, sholat males, teraweh aras-aras seni itu podo. Ada lagi? Berarti sebenarnya uh, beribadah yang seperti apa, Gus Maki? supaya dengan syariat. kita kan ini, juga kepengen tahu. Sorry, ini sorry, ini ya. sorry kalau saya berbeda. kini, pertama, kini dulu sebagai sebuah perintah. hentikan Ini kalau baca ragan kita diperintah ada perlu begitu juga mengawasi orang. Itu. itu lebih sholat traweh itu Pernyataan, biasa sembuh lek koyok sholat koyok koyok pangeran niku wis mari jagongan biar dewi ngono padahal sok eh berarti kalau gitu ndak perlu sholat terawih aku gak muni ngono loh ya Awak dhewe salat Isya iya. Salat raweh iya, Tetapi cara barang sing paling sakti iki ya salat Isya iki. Aja oh, diwalek-walek sekarang ini kadang-kadang lek like wong salat salat tahajud ngono. Wah, perasaane. Mari salat hajat, mari salat tahajud. Wo iku perasaane tanggo-tanggone iku wis alus, gak ana ambune surga blas ya e, gur dhewe-dhewe tok sing mambu surga blas. wis tahajud ada orang kadang-kadang wiritan mulai isak sampai mehtarhim Him keturun gak sholat subuh wiritan sing meh sewengi gak iso kanggo nutupi gak sholat subuh itu nah kita mulai belajar perlakukan Tuhan sebagai Tuhan jangan perlakukan Tuhan sebagai mitra dagang memperlakukan Tuhan sebagai mitra dagang ya kayak begini ini lek maca surat waqiah wah iki iki surat waqiah sedina ping pisan rezekine lancar lek ping telu iki deres lek ping pitu iso tsunami lek ping 41 terus lek gak mandi panggah seret terus arep nyalahne waqiah hentikan yang begini-begini ini kalau pengin mundak kelas ya lekur sekedar pokok cukup gugur nih kewajiban yang ini ini kita is aman wes daripada orang, you know? <laughs> Oke okay, baik jadi intinya adalah bagaimana upaya kita untuk ibadah kita hanya kita dan ya, Tuhan yang tahu begitu Iya ya, dong ya? Iya Bak kita ini harus punya kayak begini nih kayak begini ini tadi santunan sekali sekali santunan memang di disoting. Sekali-sekali santunan memang kudu di foto pak Iya pak, biar ditiru wong lio Tapi awak dewe kudu duwe santunan sing ngerti kur aku sing disantuni ambek pangeran to Ojo kape ngenteni sotingan Tapi bahwa ibadah iku akan ditiru oleh orang lain Perlu soting, foto, selfie, ku perlu Kak Popo is tapi kudun duwe awak dewi situasi di mana yang tahu itu hanya kita Allah itu saja kira-kira begitulah kira-kira baik begitu. <tuk> <tuk> baik mungkin yang di luar ada yang ingin bertanya langsung kepada Gus Maki boleh dipersilahkan atau mungkin ya di dalam iki kurang ada 10 menit 10 menit aja baik Mungkin ini ada yang masuk di WA saya. Ya. Gus Maki, bagaimana caranya untuk meraih malam Lailatul Qadar? Sudah, kalau mentip menurut saya, Lailatul Qadar itu ndak bisa dikejar pengitok. Mulai isu, wis siap-siap. Ini mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf di kitab-kitab ithafus sadah sarahnya ikhya jangan dikira Lailatul Qadar itu tempatnya hanya di Ramadan bahwa umumnya di Ramadan iya ono oh, no, uang oleh Lailatul Qadar itu pas bulan Maulid ono pas bulan Sa'ban tergantung wonge kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar maka jangan kejar Lailatul Qadar Lo terus piye sembuh pikiran dewe pokoknya. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, maka jangan kejar-kejar Lailatul Qadar, tapi kejarlah yang memiliki Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu makhluk, Pak. Padha mbek awak dhewe ngeten niki. Sing itu iku pangerane. Lah, uber Lailatul Qadar selikuran to Mestine selikur ngono tekone nang masjid jam 10 bengi misalnya Lek pengen mu bertenan, iku selikuran tekone mulai asar. Nang masjid iku, lo itikaf, lo itikaf dikira bengi tok, itikaf ini siang malam. Dan tidak hanya masjid jamek saja, pokok masjid iku iso di itikafi. Ada lagi? Ya, ada ini, lagi ini ada lagi yang, yang ya? masuk. Uh... Gus Maki kita berpuasa penuh satu bulan tapi ketika kita meninggalkan sholat itu Oke. seperti apa? Jadi gini ada orang berpuasa bahasa Indonesia nih galengan ini apa ya? Kita dengan Allah ikut dua galengan dewi dewi apa galengan ya pak? Pak Pak Jok Pak Joko, apa galengan? Dua kotak dewi dewi. Bapak poso kota edw bat sholat kotaknya sendiri jadi kita itu puasa berarti memenuhi kewajiban puasa umpo ndak sholat ya orang kaitan ini poso poso panggah sah gak sholat ini panggah di nih iya dewe dewe pak jangan pernah punya pikiran begini waduh ini gak sholat terus posone ini sudah ndak posone panggah gak solat di malaikat yo ya. sendiri sendiri berarti sebenarnya puasanya masih sah oh ya, masih lancar oleh sto aman 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 terus saya poso wes ya. oke okay. ya, jadi bisa kan ada ada juga ini anu ini puasa tapi kok seneng ngerasani wong ngerasani wong kota edw poso kota e dewe poso iku sing penting memenuhi kewajiban ngerasani wong ditempiling malaikat Ya, ngono tok ae paham oke okay. ada lagi yang di WA baik satu lagi mungkin ya Gus ya iya satu lagi magribe piro Pak 1725 insyaallah Pak rokokku Pak nang motor Pak <laughs> di mobil Pak ini kita ini ndak merokok ya bukan buka puasa namanya. baik pertanyaan terakhir Gus Maki jadi Waktu Imsyak itu sebenarnya apa kita sudah harus berhenti makan dan minum? Yang puasa itu dicatat ini, puasa itu mulai fajar sodik, sodik alah wong kene gitu loh, ngarep rumah sakit orang jenenge sodik, <laughs> fajar sodik. Fajar sotik itu keluar sebelum terbit matahari. Gitu. Kapan mulainya puasa? Yo ya saat adzan niku. Allahu akbar. Waktu masuk waktu subuh itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Pray, gak mangan, gak ngerokok. Sampai kapan? Sampai surup. Imsak iku peringatan. Imsak iku peringatan. Woi, rokok e patenono mari ngene wis mulai poso ngono imsak itu maksud berarti masih boleh ya masih disini? boleh santai ae sampai azan sampai baru Allah Allahu Akbar oh, bar, baru gak oleh masih boleh merokok meskipun tinggal dikit boleh kita, boleh <laughs> tapi jenenge arep ibadah iku kon siap-siap iku pantes woi prei kuwi aja ngemut ae eh. Nah, ini sudah mau dimulai tirakat. Ini wajar wudu dice, anu dice ngono gitu. Baik, boleh kita berikan sekali lagi belum tepuk ini. tangan untuk Gus Maki. Masih, masih belum maghrib. Belum, masih belum Gus. Kurang berapa maghribnya Pak? Jam 17 lewat? Dua. dewe melok Banyuwangi atau melok Bali? <laughs> Baik, mungkin uh, saya tambahin lagi, Gus. Apa saja kira-kira yang membatalkan puasa? Gus, membatalkan puasa ini, puasa ini ibadah fisik selagi tidak kemasukan benda ke dalam tubuh, maka puasa aman asal masuknya itu yang membatalkan lewat mulut, lewat telinga, itu batal. Apa saja apa saja yang ada di muka bumi ini kok masuk ke perut yang lewatnya itu mulut, lewat telinga maka batal puasanya. Makanya kalau ada orang kok diinfus ndak batal puasanya. Kenapa? Ada orang kok diinjek, ya ndak batal. Ada orang kok vaksin apa sing vaksin sing terakhir pak booster misal dia ndak popo nah kecuali vaksinnya diminum itu batal selagi vaksin itu disuntik nih itu gak batal sudah itu saja selagi itu dijaga aman makan minum ah kecuali lupa lupa makan lupa kalau puasa akhirnya makan lupa kalau puasa akhirnya minum lupa kalau puasa akhirnya berhubungan suami istri ya batal posone tapi kira-kira gak lali lah lek like ngono-ngono kuwi kecuali wong sing rada seliring ngono yang paling terakhir yang ingin saya tambahkan orang yang wajib berpuasa itu satu muslim muslim maka kalau ada orang yang tidak berpuasa kita jangan baper kita jangan kok senengannya Arab ngapa misal wah ini gak puasa jangan karena yang wajib puasa itu hanya orang mus kalau ada orang gak puasa bisa jadi dia bukan Muslim tenang air misalnya ojo patek ngamukan le ono wong gak puasa kan nang genteng je oke wong gak poso gak poso ono bisa jadi kui gak poso krono bukan Muslim yang kedua Orang yang wajib puasa itu orang yang akali genep. Kalau akalnya tidak genep, maka tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang kok tidak puasa, santai saja kita. Teman kita kok tidak puasa, ada orang kok tidak puasa. Tenang aja, ojo patik ngaru-ngarui, menengai. Kenapa? Ya bisa jadi dia sedang akalnya tidak tidak kenep krono wong sing gak kenep iku gak wajib poso. Orang yang head, orang yang nifas. Sudahlah, puasa ini bagaimana kita fokus antara kita dengan Tuhan. Ojo oh, ngurusi wong. Ojo patek ngurusi wong. Kalau puasa kita seperti itu ya insyaallah lah. Saya kira sudah ya. Baik. Baik. Terima kasih Gus Waki atas waktunya. Mudah-mudahan ceramah uh, yang singkat ini tadi juga bisa bermanfaat untuk kita yang berada di sini dan juga untuk pemirsa JTV yang menyaksikan acara pada sore hari ini. Pemirsa waktu berbuka sudah sebentar lagi. Ini tandanya bahwa saya harus menutup acara pada hari ini. Event akan hadir kembali menjumpai anda di episode selanjutnya dari Depot Mbak Dian. Saya memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Gus Maki bisa memimpin kita untuk berbuka puasa. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus si kudus, subuhung kudusun kudus, rabbuna wa rabbul malaikati warruh subuhung kudusun rabbuna wa rabbul malaikati Subbohong goddu sunrona wabul mala ikati warruh lo huma inna kaaung kari munttu hibul afaffa fuan Allah huma inna kaaong kari munttu hibul afaf fa Fuan Allah huma inna kaaung kari muntu hibul afaf fa fuan Rob Fili wali-walidaya warham huma kama Robbaani soki रब भ्यू फिर्ली वाली वालय यावर हामुमा गमा रब यहाँनि सगी र रब भ्यू फेरिली वाली वालय यावर हामुमा गमा रब या नि सघिर Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Al-Fatihah Ih dina siratul mustaqim siratul lazina Nunda alihim karun dan tibi alihim Walaupun Monggo Sudah maghrib Gih sudah, Bismillahirrahmanirrahim.